Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Wiko Pertemanan. Kali ini ada yang kita perlu kaji ya. Kita istilahnya compare, kita analisa di mana ini diperuntukkan untuk orang yang senang bermain dalam dunia videografi dan fotografi. Fotografi dan videografi. Jadi buat teman-teman yang khususnya di dunia videografi atau seneng render atau yang berhubungan dengan film, pembuat film, ini ada dua produk yang kita mau tarungkan ya. Jadi produk yang lama dan produk yang baru dibilang terkadang dalam sebuah perkembangan teknologi itu semua mengacu pada teknologi yang baru, tapi kita akan mencoba dengan teknologi yang baru kita tandingkan dengan teknologi yang dibilang cukup lama ya. Ini adalah dua produk yang terkenal. Kita ceritanya membuat compare dari PC ya, kedua PC ya. Ini ada dari Biostar dan ini ada dari Gigabyte. Yang dari Gigabyte ini adalah dia seri generasi kedua, di mana dia dengan seri motherboard GH61 dan yang sini adalah dengan seri Biostar dengan motherboard H110MHC. Nanti kita akan tahu seberapa bagus ya kedua produk ini, karena yang ini mending pilih yang Biostar atau pilih Gigabyte. Adapun dari spesifikasi Gigabyte adalah dia menggunakan prosesor Intel Core i7 generasi kedua dengan performa dengan kode prosesor yaitu 2600. Terus yang kedua yaitu kita menggunakan H110 dengan prosesor Intel Core i5 generasi 7 dengan kode 7500 dengan kapasitas GHz. Ini yaitu dari 3,4 turbo boostnya ke 3,8 GHz. Sedangkan di sini juga sama ya. Di sini dari Intel Core i7 2600 yaitu dari 3,4 GHz turbo boost ke 3,8 GHz. Jadi ini bisa dikatakan imbang. Terus dalam yang membedakan yaitu di mana di sini itu di Intel Core i7 yang tahun lama itu dia mempunyai logical processor 8 atau 8 core. Sebenarnya di sini quad core. Coba kita cari tahu ya. Karena yang terbukti yang seri-seri yang sekarang yang baru ini dia katanya lebih unggul ya. Kita coba kita uji apakah benar sesuai dengan iklan yang ada atau gimana, atau memang dia kalah. Coba kita nanti cari tahu. Ini untuk rekomendasi aja buat teman-teman yang di dunia multimedia, videografi, dan juga yang suka rancang bangun. Jadi untuk render kecepatan ya, tentunya mestinya dikasih dengan VGA. Jadi ini kita kasih dengan sesuatu yang imbang. Jadi artinya dimana nanti kita compare ya. Ini waktu. Jadi nanti hasil uji tesisnya atau ujinya unggulan mana, cepatan mana, nanti coba kita praktekkan ya. Terus yang sedangkan dari prosesor udah kita bahas. Terus dari VGA sendiri kita memakai Yotac. Ini bukan Yotac, ini kebetulan sudah dipasang di sini mas. Jadi kita memakai Yotac GTX 750 Ti 2 GB. Jadi dia kalau dikasih RAM yang tinggi dia bisa naik. Dan kebetulan RAM yang kita tanamkan di sini adalah 8 GB. Adapun RAM yang ada dalam H61 dengan prosesor Intel Core i7 adalah 8 GB DDR3, sedangkan ada di Biostar H110 dia menggunakan RAM 8 GB DDR4. Jadi yang jelas ini teknologinya lebih baru lawan dengan teknologi yang lama. Jadi lebih penasaran, kawan-kawan bisa nanti tonton ya dari channel kita, simak aja. Jadi kalau melihat dari harganya, ini otomatis lebih murah dan ini otomatis yang lebih mahal. Jadi nanti untuk hasilnya apakah sesuai dengan fakta ya, karena ini juga jangan dianggap sepele, karena dia juga Intel Core i7, ini juga jangan dianggap sepele, dia Intel Core i5 generasi ke-7. Jadi untuk lebih jelasnya teman-teman bisa tonton dan simak channel kita. Ini cocok untuk yang suka dengan foto, editing foto ya. Terus cocok untuk videografi, editing video, dan cocok juga untuk pecinta gaming. Jadi yang ini kita review adalah yang sekarang adalah render videonya. Jadi buat teman-teman yang sekolah di dunia arsitek, di dunia sipil,
ya pokoknya berhubungan dengan rancang bangun, juga yang suka dengan desain 99, yang suka dengan misalnya sekolahnya di dunia multimedia, suka syuting menyuting, membuat video, coding dan render ya, cocok di sini, atau membuat sinematik cocok di PC, karena pada dasarnya kalau kita bandingin dengan laptop, ini di sini adalah seri H, jadi lebih intinya lebih apa ya, lebih hemat di sini dan lebih kuat. Tapi sayangnya cuman emang ribet sih pakai PC karena memang gede. Jadi kalau mau bikin seperti Gahar ya teman-teman bisa pakai casing yang otomatis yang bagus-bagus ya. Dalam hari ini kita contohkan di sini ada Sandisk dan di sini ada dari produk Dazumba ya. Untuk teman-teman jangan khawatir, ini harganya tidak begitu mahal ya. Untuk mendapatkan info yang lebih jelas silahkan datang di unit teman-teman bilang. Kalau diuji dengan kayak laptop Asus ROG dan Predator itu mesti mahal. Kalau di sini yang kita tawarkan di sini nggak mahal, tapi dilihat hasilnya. Ini teman-teman bilang, pilihan tepat, harga hemat, mantap. Lihat buktinya, lihat analisanya, cepat mana. Ini akan kita praktekkan ya. Ini langsung saja ke render video ya. Ini adalah kita ngukur dari video yang lumayan 1 giga ya. Jadi di 190 MB. Dibikin sesuatu yang kecil 190 MB banyak akan diomongkan sama Aldi. Ini adalah dua produk di mana yang sebelah sana adalah apa Mas? Prosesor yang sebelah sana? Yang sebelah sini adalah dengan prosesor. Tunjukkan Mas. Itu prosesor Core i7 ya. Core i7 generasi kedua. Terus yang ini yang sebelah sana? Di sini yang sebelah sini adalah prosesor Core i5 generasi ke-7. Jadi ini yang generasi ke-7 ya. Ya. Bisa dilihat ya, kita detailkan ya. Ini proses. Ini belum mulai render ya. Masih. Coba kita lihat sama-sama giganya 3,4. Kita lihat datanya. Dekatkan. Ini adalah logical prosesornya 8 ya, tadi seperti yang kita omongkan, terus core-nya 4. Sedangkan yang sebelah sini di Intel Core i5 dia core-nya 4. Seberapa besar pengaruhnya? Terus logical prosesornya 4, core-nya 4. Jadi kita lihat hasilnya. Kita bisa langsung diuji secara bersamaan. Jadi kita compare ya. Apakah berpengaruh signifikan logical prosesor? Sebentar. Bisa main, Mas? Oke, siap. Ini sudah ready semua. 1, 2, 3. Ya, agak telat sebentar ya. Yang Core i7, coba kita lihat hasilnya seperti apa. Dia harusnya dia menang atau gimana. Ini adalah kapasitas dengan ukuran 1 giga. Dan kita compare menjadi 100. Tadi berapa? 190 ya. 190 MB ya. Coba kita lihat. Kalau teman-teman penasaran, jadi kita motonya adalah bagus, murah, berkelas. Jadi kita benar-benar menguji sesuai dengan moto kita ya, bahwa dimana dengan dana yang minimal kalau bisa menghasilkan sesuatu yang maksimal. Kita dengan dana minimal coba, nanti kita lihat, ini harga dananya agak mahal, terus yang itu agak murah ya, selisihnya agak banyak, lumayan banyak lah kawan-kawan. Jadi nanti kita lihat, coba kita lihat hasilnya. Nah, kita lihat ini waktu, tapi ini yang buat uji jamnya mati, sayang teman-teman. Jadi ini ya guys, kita lihat waktunya nanti, intinya cepetan mana ya, sudah bisa dilihat. Ini jarak jauh ya, nanti kita dekatkan. Ini ada, hampir selesai. Kita dekatkan. Ya, proses jalannya di Intel Core i7 seperti ini ya. Karena kan bisa dilihat, dia ke 3,78 GHz. Dan RAM-nya 3,8. Oh, sudah selesai. Kita lihat yang sebelahnya. Oh, yang sebelahnya belum selesai. Kita lihat dia makan 50, 49.
di guide-nya cuma sampai ke data ini 172. Jadi tinggi ini ya, jadi 3 lebih. Terus RAM-nya makan 5 GB. Jadi ini boros RAM-nya juga. Dan di sini jadi tidak begitu boros. Dan sebelah tidak begitu boros ya. Dia selisih sekitar 60% kawan-kawan. Jadi dalam hal ini ternyata Intel Core i7 lebih baik di generasi kedua, dan pada Intel Core i5 generasi 7 dia masih kalah. Jadi menurut saya ini best ya. Jadi harganya juga lebih murah yang ini. Oke kawan-kawan, profesional muda, kawan-kawan, teman-teman intelektual muda yang suka dengan teknologi atau yang berhubungan dengan teknologi, khususnya di komputerisasi, di bidang multimedia dan arsitektur, dapat disimpulkan ternyata dalam pengujiannya, dari pengujian kita, bahwa tidak selalu dengan produk yang baru itu lebih bagus ya, lebih baik. Ternyata seri yang lama Intel Core i7 itu dia mampu mengungguli dari prosesor Intel Core i5 yang generasi ke-7 Kabilek dengan kode 7500. Dia kalah dengan Intel Core i7 generasi kedua 2600, karena tadi juga kita lihat bahwa logical processor-nya ada 8 core yang ada di Intel Core i7, yang di sini ada 4 core. Jadi dalam hal ini lebih berpengaruh, mempunyai pengaruh. Jadi tidak harus kita mengupgradeable terpengaruh dengan perkembangan-perkembangan saat ini. Nyatanya perkembangan yang zaman dulu lebih baik, dan terbukti ini masih jalan ya kawan-kawan ya. Ini yang prosesor Intel Core i5 generasi ke-7 dan harganya pun relatif mahal. Jadi dalam hal ini Core i7 yang generasi ke-2 itu mampu mengungguli dari Core i5 generasi ke-7. Ini bisa dilihat dari proyeknya. Ini ceritanya yang ini dapat 2 proyek, ini dapat 1 proyek. Jadi 2 proyek lebih lah, karena dia tadi ketika dalam pengujian kalah sekitar 56%. Jadi 56%. Oh, tidak sedikit tentunya, tidak waktu yang cukup pendek. Jadi agak lama. Jadi 56,4%, misalnya jenengan punya proyek, misalnya bikin 2 film atau dapat render di misalnya syuting nikah. Nah, ini dapat 1 proyek, 2 proyek. Nah, ini dapat diselesaikan 2 proyek itu dalam satu waktu, misalnya 1 jam. Terus tapi kalau yang di sini butuh waktu 2 proyek itu butuh waktu 2 jam. Jadi artinya ini adalah meminimalisir biaya namun hasilnya maksimal. Jadi kawan-kawan kalau mau tahu lebih jelasnya bisa datang ke unit komputer Magelang apalagi buat pemula ya, yang teman-teman yang di arsitek atau di dunia multimedia, yang mau cita-cita di multimedia atau seneng dengan editing atau syuting, jangan melakukan uji coba dengan mengeluarkan uang yang maaf terlalu banyak dan mahal. Di kita lebih baik konsultasi. Kita terbuka juga, bisa terbuka di konsultasi online. Ini juga ada di sini juga, kita sudah membuktikan ya. Jadi di video-video ini kita akan buktikan ternyata dalam hal ini benar. Jadi teman-teman nggak harus mengeluarkan biaya yang mahal ya. Jadi di sini kita mempertanggungjawabkan, intinya pilih Intel Core i7 generasi kedua 2600 itu lebih baik daripada Intel Core i5 generasi 7. Kalau dalam pertarungannya, dalam internet wacana itu ya setara, namun dalam fakta, saya ngomongkan fakta, bukan ngomongkan data di internet. Ini fakta, kita diuji dengan spesifikasi yang boleh dikatakan sama, dalam arti RAM-nya yang sama, harddisk-nya sama, yang bedanya cuma perbedaannya adalah di DDR4 dan DDR3. Jadi yang di Intel Core i7 DDR3, yang di sini DDR4. Ternyata dia lebih unggul ya. Dan RAM-nya bisa dibilang ini hemat. Dia RAM-nya tadi memakan 4 GB, kadang kurang. Terus yang di Intel Core i5, ini yang di Intel Core i5 tadi RAM-nya memakan 5 GB lebih. Terus dari GB-nya juga, ini sampai sekarang belum selesai ya. Dia hanya memakan 1,65 GB, sedangkan di sini 3 lebih. Ya, jadi dalam arti speed-nya itu lebih tinggi. Ini 170 GB yang lebih tinggi. Jadi
pilihlah sesuatu kalau saya dana yang minimal menghasilkan maksimal. Unit Komputer Magelang, saya sudah dibagi 19. Jangan lupa tetap pantengin kita. Kita akan berusaha untuk menjawab pertanyaan dan memberikan sebuah bukti. Kalau memang ada barang yang kita ada, kita uji. Unit Komputer Magelang, saya sudah dibagi 19. Mantap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.